Jangan dulu Mas, jangan. Udah. Jadi ini ngamuk. Ngamuk ya? Iya ini. Terus yang lain kemana yang lain? Yang lain mana yang lain? Lagi pada ke rumah Pak RT. Bilang gitu ya. Lapor gitu. Lapor ya. Ini sejak kapan kok ngamuknya? Dari tadi. Dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ganas banget ya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Jadi dia ini sebenarnya sih pengen berubah menjadi manusia ya sebenarnya. Cuma kenapa sudah saya kunci ya teman-teman, dan saya sengaja jubahnya tuh dipisahin gitu, agak-agak dijauhin dari dia gitu. Saya sengaja. Mas, Mbak itu ngamuk, Mbak? Iya. Ya, saya tahu. Astagfirullahaladzim. Kamu pengen berubah jadi manusia? Ya. Nah, sebenarnya kamu siapa? Kamu dari mana? Desa apa? Mungkin aja. Mas, saya lagi nanya dulu gitu. Mas, saya nanya dulu. Dia ini siapa gitu, seperti itu. Cerita di ngamuk. Karena kita nggak tahu dia ini siapa gitu. Tenang Mas. Tenang dulu Mas. Sabar. Tenangin Mas. Sok sekarang kamu jawab, kamu ini siapa? Warga udah pada emosi tuh. Nanti kalau bisa datang warga yang lain lebih banyak gimana? Masa nggak bisa nahan? Ini sekarang kamu jujur. Kamu siapa? Dari kampung mana? Udah sekarang kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu juga nggak bisa berubah. Sekarang kamu jujur. Kamu dari kampung mana? Ya Allah. Kamu udah seperti ini pun masih ngeyel ya. Ya kalau kamu jujur saya akan bantu kamu kalau kamu jujur. Tapi kamu janji gak boleh mengulangi ini lagi. Ampun. Keras kepala banget ya dia ya. Astagfirullahaladzim. Lihat saya. Sekarang kamu jujur. Dari mana kamu sebenarnya? Udah sering ke daerah sini? Udah banyak, udah berapa rumah yang kamu ambil, Mas, Mbak itu suka ngambilin uang, Mbak itu, Mbak. Iya, saya juga dengar banyak gitu di daerah sini tuh yang kehilangan gitu. Saya juga dengar, Mas. Maksudnya saya tanya, ya takutnya ya mungkin emang ini yang tertangkap sekarang ya, ini. Takutnya ada yang lain gitu. Di tempat di daerah Mas ini udah banyak yang banyak kehilangan. Yang kehilangan banyak gitu ya. Ibu saya juga ini kehilangan. Ini juga kita nggak sengaja nemuin waktu malam itu lah. Iya, waktu malam itu kita nggak sengaja ya, Mas ya. Kita tadinya mau ke si Neng itu ya. Tentunya lihat dia lagi beraksi nah, gitu ya udah. Di lumpuhin aja dulu kan, biar dia nggak ngamuk lah. Takutnya
malah warga ntar enggak jadi... yang jadi masalahnya saya belum tahu dia ini siapa dan juga dari mana gitu loh. Saya pengen dia jujur gitu loh, tapi susah, udah begini masih keras kepala. Di apa di lumpurnya aja bunuh, biar kalau misalkan apa biar warga tahu kan kalau bunuh. Iya sih, nanti kalau misalnya udah dilumpuhin mudah-mudahan nanti ada yang ada warga gitu yang ciri-cirinya mungkin dari bajunya atau dari apanya gitu mungkin dia tahu gitu. Atau mungkin ada warga yang kehilangan gitu mungkin gitu. Mungkin ada kabar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya sekali lagi. Kamu jujur. Kamu ini sebenarnya siapa? Dari daerah mana? Hah? Kampung mana? Hah? Astagfirullah. Coba lihat saya. Lihat saya. Saya enggak takut. Ya kan. Mau... Udah, Mbak, itu buka aja, Mbak. Ya, sabar-sabar dulu, Mas. Aslinya, Mbak. Iya. Biar tahu itu orang mana. Iya, Mas. Iya. Kamu sini apa kamu sebelah itu? Iya, Mas. Ya, sabar dulu, Mas. Sangat tahan, Mas. Tahan. Ya, saya ngerti. Tuh, lihat. Semuanya udah pada emosi. Ya, sekarang kamu tinggal jujur. Sok, tinggal jujur. Nah, mungkin ini... nanti kamu diapa-apain sama mereka gimana? Ya, kita nggak mau ambil resiko ya, Bang. Ya, kita juga nggak semangat. Soalnya ini kan lagi ke rumah Pak RT kan lagi lapor kan? Iya, ntar kalau misalnya banyak warga sini iya. Gimana? Banyak masa ke sini. Hah? Nggak takut? Astagfirullah. Mungkin dia masih ya. Merasa nggak percaya, maksudnya nggak percayanya, dia nggak bisa... pulang ke rumahnya gitu loh, Nur. Ya, saya rasa ini emang benar-benar keras kepala nih wataknya nih. Benar-benar udah benar-benar seperti babi dia ya. Astagfirullahaladzim. Gak bisa untuk bisa kita tuh dikasihannya tuh gak bisa ini. Allah Akbar. Enggak, Mas. Tolong ambilin air aja dulu. Ya, ambilin air ya. Mudah-mudahan Mbak Nur bisa ini ya, bisa untuk merubah jadi manusia gitu biar kelihatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilumpuhin aja dulu Mbak Nur biar enggak menyerang. Takutnya ada warga yang ini loh yang kena serangan dia. Enggak sabar tenang belum. Kasih ke Banur aja, Pak. Kasih ke Banur. Coba kalau bisa kamu ngilang pulang. Dia kayak enggak percaya gitu. Dia bisa tertangkap. Berarti dia sebenarnya dia mau berubah jadi babi lagi semuanya ya, Banur? Iya. Soalnya lihat warna kulitnya udah berubah. Iya. Waktu semalam kita tangkap iya. Kan enggak seperti ini loh, iya. Ya Mas ya. Kita semalam sama warna kan. Jadi ini niatnya mau berubah lagi. Iya. Gitu, seperti itu. Cuma udah saya kunci jadi enggak bisa. Ya. Enggak, coba interaksi Banur, apa kamu pengen pulang? Kamu sekarang kamu benar-benar sudah enggak berdaya lagi, ya? Kamu benar-benar udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dengar saya. Hah? Ya? Kenapa kamu enggak mau jujur ke saya? Saya nggak akan ngapa-ngapain kok. Saya cuma pengen tahu kamu itu siapa, dari mana, dari kampung mana.
gitu aja kok. Apa sih kalau jujur? Saya juga nggak akan ngambil harta kamu kok. Mas cuma pengen tahu kamu ini siapa. Dan udah berapa banyak yang rumah yang udah jadi korban kamu tuh udah berapa banyak? Hah? Astagfirullahaladzim. Kok diam? Saya tanya. Udah berapa lama kamu begini? Hah? Sering ke kampung ini? Hah? Keliling, suka keliling. Suka ke kampung-kampung yang lain juga. Astagfirullahaladzim, ada petir ya. Enggak, kayak dia lagi interaksi gitu. Iya. Saya tahu dia sembari berusaha untuk apa namanya? Untuk ini sama interaksi sama gurunya ya, sama keluarganya juga saya tahu dia. Tapi insya Allah ini nggak bisa, ya. Insya Allah nggak bisa. Makanya kamu sekarang pilih mana, hah? Hah? Kapok nggak? Hah? Mau bertobat? Hah? Mau kembali? Nggak akan seperti ini lagi. Alhamdulillah. Oke, mungkin aja menurut itu. Iya, udah. Nanti. Kita kan berusaha untuk ini apa? Biar mas warga di sini tahu gitu loh. Ini siapa? Iya, kalau misal sekarang kan kita iya, kalau misal sekarang kita ini main hakim sendiri kan juga kan enggak baik gitu ya, Mas ya. Ya, nanti kita tunggu pengurusnya seperti apa. Terus nanti maunya seperti apa. Nah, kalau ini sih setelah nanti sebelum PR datang sih ini udah berubah ya, jadi yang tahu gitu ya dia ini siapa gitu, siapa tahu mungkin warga-warga sini ada, mungkin ada saudaranya mungkin gitu di sini, atau mungkin ada yang kenal gitu sama dia, berteman sama dia atau gimana gitu. Tapi ya, tapi kalau mungkin untuk berdiskusi Banur kayaknya susah ini ya, dan karena sudah susah ya, makhluk seperti ini nggak bakalan bisa. Mendingan kita ini kan udah nggak berdaya Banur, okay. Udah nggak berdaya, mendingan kita roboh aja gitu maksudnya. Iya ya. Biar mukanya kelihatan ya, gitu. Biar clear nanti ya siapa dia sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Soalnya kalau wujudnya seperti ini ya, yang ada nanti banyak salah paham ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya warga udah pada berdatangan di sini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi warga di sini Mas ada yang mengenal gitu, maksudnya dari ciri-ciri tubuhnya gitu, nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang ini. Nggak tahu ya Mas ini ya. Oke Mas, semuanya ya untuk kepentingan kita bersama ya, dan nanti biar kita lebih tahu ini itu siapa gitu ya. Ya walaupun mungkin kalian mungkin emosi, tapi saya minta tolong bantu saya ya, kita bareng-bareng mudah-mudahan dia bisa berubah nanti. Setelah dia berubah jadi kan kita bisa tahu dan bisa mengoreksi semuanya ya. Enggak Mas ya. Tolong Masnya sadar semuanya. Maksudnya ini juga kan demi kebaikan gitu kan, jangan main hakim sendiri. Langkah lebih baik kita kan menuruti aturan gitu ya Mas ya. Nanti kita nanti datang Pak RT dan warga setelah berubah, mudah-mudahan saya berhasil dan apa namanya nanti bisa kita ungkap gitu ya, dia itu siapa, korbannya yang mana aja, pasti kan dia juga ingat, dia ingat gitu ya. Setelah dia ingat nanti bisa untuk dibicarakan secara inilah ya, keluargaan gitu ya. Gitu ya. Cuma Mbak? Enggak, mau ngapain Mas? Mau ngapain? Ini udah berubah belum Mbak? Belum. Sabar. Belum Mas? Sabar. Belum Mas? Nanti sabar. Makanya saya minta. Sabar dulu. Berdoa. Jangan. Makanya saya minta gitu loh. Ya?
Boleh Pak Nur, udah Mas, udah, biar 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 warga aja. Ah ya udah, Mas, coba sama warga aja, tapi apa namanya, Bismillah dulu ya. Bismillah, ini beneran Nur, jadi mudah-mudahan Mas. Bismillah, astagfirullahaladzim. Apa udah? Hah? Udah Pak Nur, udah Mas, udah, coba dibuka aja kalau udah. Astagfirullahaladzim. Oh, orang siapa? Kenal? Masa kenal? Coba apa? Dibuka Mas rambutnya, Mas. Siapa ini? Masa kenal? Benar, ya, tuh lihat dulu, Mas, lebih jelas gitu, yang jelas dilihat. Iya, Mbak, ini benar, Mbak. Siapa? Ya Allah. Kenal beneran? Dari kampung sebelah ini, Mbak. Tapi kayak orangnya. Enggak, coba di. Enggak. Benar. Kayak ini. Wajahnya enggak kelihatan loh. Coba. Nih Mas, nih sini Mas, takutnya Masnya salah. Pokoknya saya enggak mau kalau suruh berdiri aja, suruh duduk. Diangkat Mas. Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Coba lihat Mas. Benar ini, Mbak. Mas itu tahu benar. Ya, Oh berarti benar, berarti kenal ya, tuh kan? Ya, kalau seperti ini kan berarti kan kenal, ya kan? Ya. Oh tadi kan nggak kenal, ya kan? Oh sekarang ini kenal dia. Oh gitu, ya udah berarti sekarang kan identitasnya udah ketahuan siapa dia. Berarti sekarang tinggal menghubungi keluarganya atau. Tapi ya udah nanti tungguin Pak RT dulu ya, maunya gimana, sudah baiknya gitu ya. Okay.